guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya, insya Allah semuanya baik-baik aja. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review satu produk terbaru yang baru keluar ya, yang masih anget lah sekarang ini. Nah, produk apa sih kira-kira? Itu produk dari Scarlett Lightning. Nah, kan pasti udah tahu kan kalau misalkan Scarlett itu ngeluarin produk baru yang itu Glow Tening Serum. Siapa yang dari kalian belum pernah nyoba? Aku bakalan review beberapa hari setelah pemakaian, dan aku bakalan review secara keseluruhan. Jadi kita langsung aja mulai videonya. Oke, aku bakal kenalin. Jadi produk yang baru ini namanya adalah Glow Tening Serum ya. Ini namanya Glow Tening Serum. Kalau misalkan kita bandingin bentuknya sama Brightly Ever After Serum, ini ukurannya sama. Ini 15 ml ya, ukurannya sama tiap serumnya nih, yang buat Glow Tening sama Brightly Ever After Serum. Nah, dari namanya aja kita tuh udah tahu ya, namanya Glow Tening berarti kalau misalkan pakai ini tuh bakal membuat kulit kita itu lebih glowing, lebih cerah dan lebih glowing. Kulit glowing itu kan identik sama kulit yang sehat kan, kulit yang terawat. Nah, untuk dari packaging Glow Tening Serum itu kalau misalkan bungkusnya sama ya. Kalau misalkan Glow Tening ini warnanya merah, warnanya pink, warnanya tuh lebih gelap gitu loh, pinknya nggak secerah ini, dan bentuk botolnya itu warnanya putih. Kalau misalkan ini kan botolnya warnanya pink tapi labelnya putih. Nah, kalau misalkan ini botolnya putih terus label depan kasihnya kayak ada warna pink tua gitu deh, warna-warna pink tua orange gitu. Nah, untuk harganya ya, untuk harga tiap produknya itu Rp75.000. bisa kita dapetin Rp75.000 di official Scarlett-nya langsung. Packaging-nya sama, ini dari kaca, dan ini kalau misalkan kita buka itu dia teksturnya kayak emang lebih kental gitu. Ini dia tuh putih ya, serumnya putih banget dan lebih kental banget, beda sama yang Brightly Ever After Serum. Nah, kalau misalkan kita bandingin antara serum acne, serum ini, Brightly ini, dan Glow Tening ini, kayak makin lama itu dia tuh mengental, makin kental gitu loh. Kayak acne sama Brightly lebih kental yang Brightly. Habis itu kalau misalkan yang Glow Tening, kalau kita bandingin Glow Tening sama Brightly ini, yang Glow Tening ini, tekstur serum dari Glow Tening serum ini bener-bener kental banget. Nah, jadi warnanya putih ya. Nah, sekarang kita bakalan cobain ya. Sekarang kalian harus lihat sendiri gimana kalau misalkan aku taruh serumnya ini di kulit aku. Jadi tekstur serumnya itu sekental ini, dan kalau misalkan kita pakaiin di kulit tuh, jadinya kulit kita tuh bakal lebih lembab, lebih kenyal gitu deh, lebih glowing yang pastinya. Yang namanya Glow Tening Serum ya biar glowing kan. Nah, oke, tadi aku salah ya cara pakainya. Kalian pakainya beberapa tetes aja dan jangan sampai kena muka. Seharusnya tuh lebih baik jangan sampai kena kulit kalian sendiri. Takutnya kuman-kuman yang ada di kulit muka itu malah nempel di sini dan akhirnya tuh kayak bercampur aduk gitu. Jadi sebaiknya jangan ditempelin langsung ke kulit muka. Serumnya ini benar-benar sangat melembabkan banget. Jadi gini loh cara pakainya ya, aku bakal jelasin cara pakainya. Kalau misalkan kalian habis cuci muka nih pakai facial washnya, habis itu yang pertama kita pakai dulu nih yang serum ini nih, yang Brightly dulu. Kalau misalkan kalian fokus ini, jadi Glow Tening Serum itu bisa dipakai buat acne sama buat Brightly juga ya, jadi bisa dua-duanya. Dan kita bisa campur antara dua produk ini. Jadi sebelumnya kita habis cuci muka pakai yang Brightly dulu sampai benar-benar meresap. Habis itu baru kita pakai Glow Tening Serum ini. Jadi kalau misalkan udah meresap semuanya, kita pakaiin yang day
atau night creamnya. Nah jadi itu cara pemakaiannya, kalian jangan sampai lupa itu tips-tips dari aku biar serumnya itu manjur di kulit kalian. Nah fungsinya apa sih? Sekarang kita beralih ke fungsi dari glow toning serum ini. Nah fungsinya apa sih kira-kira? Kalau misalkan glow toning dari namanya udah glow, berarti ini fungsinya buat bikin kulit kita tuh lebih cerah, lebih glowing, lebih sehat, dan dia tuh kayak menyamarkan luka, menyamarkan bekas jerawat, terus apa, pokoknya kayak melembabkan gitu deh, banyak banget vitaminnya. Terus ya, aku juga ngerasa, kan sebelumnya kulit aku tuh kayak gerudakan gitu, kayak kasar-kasar gitu loh. Sebelum aku pakainya tuh kasar banget, aku gak tahu, kulit aku tuh emang kayak cenderung kering gitu kan. Jadi kayak beberapa tuh kayak muncul-muncul apa di sini terus kasar gitu. Nah habis itu aku pakaiin nih 3 produk ini kan tiap malam sebelum tidur, habis tiap harinya juga. Dan yaudah hasilnya muka aku tuh jadi kayak kenyal gitu loh. Dan apa yang tadinya kasar-kasar gudegan itu tuh kayak hilang gitu, kayak yaudah dia gak muncul lagi gitu. Dan apa, pokoknya bikin kulit kalian tuh bener-bener kayak sehat gitu deh, kayak sehat, nggak apa yang tadinya kasar-kasar tuh jadi kayak mulus gitu, jadi lembut, jadi lembab. Terus serumnya ini itu nggak mengandung parfum atau pakai bahan-bahan yang berbahaya gitu. Dia tuh pokoknya nggak mengandung merkuri dan nggak mengandung fragrance gitu. Jadi wanginya itu wangi asli serumnya. Jadi gak ada kayak campuran parfum yang kayak bikin kulit kita iritasi atau gimana-gimana gitu. Karena emang kandungan itu alami dari emang serum ini. Nah penting atau enggak sih glow toning serum ini? Jadi menurut aku ya, kalau misalkan kita tuh udah pakai 2 produk ini sebelumnya, kan kalau misalkan aku sendiri pribadi serumnya yang ini gitu kayak udah bagus banget gitu loh, terus dicampur sama day cream sama night creamnya ini, jadi kerjanya tuh kayak lebih cepat gitu. Dan ditambah glow toning serum, jadi ini ya, ini tuh kayak bener-bener lebih lembab lagi, kayak lebih kenceng lagi, dan bikin kulitnya tuh kayak lebih kenyal, lebih sehat gitu. Terus kayak emang kulit-kulit yang kasar-kasar itu, yang kayak apa ya, pokoknya yang kasar-kasar gitu tuh kayak bisa kenyal, bisa balik lagi, bisa mulus lagi tuh pas aku pakai glow toning serum ini. Jadi penting gak penting ya penting gitu loh. Nah ini bener-bener rangkaiannya tuh saling kayak melengkapi gitu deh, kayak semuanya tuh cocok gitu. Ini glow toning serum mau kalian pakai di acne juga cocok, bisa malah. Kalau misalkan acne kan khusus emang buat jerawat nih, nah glow toning serumnya ini dia juga, dia tuh ada kandungan glutathione-nya gitu, jadi bisa buat mencerahkan juga, bisa untuk menutrisi juga, melembabkan, terus menutupi bekas-bekas jerawat. Intinya itu buat glowing dan bikin kulit kita tuh kayak semakin cerah gitu. Nah gitu aja, bagi kalian yang belum pernah nyobain atau penasaran banget sama produknya glow toning serum ini, gak nyesel sih kalau misalkan kayak gini. Soalnya efeknya tuh bener-bener efek banget di kulit, wajah. Mau kalian yang kulitnya berjerawat atau intinya ini all skin, bisa, ini bisa dipakai di semua kulit, mau kulitnya normal, berminyak, kombinasi, jerawatan, ini bisa dipakai di toning serumnya. Nah gitu aja video kali ini. Bagi kalian yang mau beli, aku bakal taruh di description box aku. Di situ ada link Shopee, ada Instagram, klik aja dan langsung aja choose order. Thanks for clicking video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.